Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum dikirim ke pembeli, ulun akan tes suaranya dulu setiap channel dari mix 1, 2, 3 sampai 8. Ini mereknya SPL Audio 8 channel, tapi mempunyai AUX 4 dan grup 4. Langsung kita tes suaranya dulu. Ini suaranya ulun taruh di plate semua, ini pengaturannya, tone controlnya di plate. G1, 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 1, 2, 3. Yang satu, channel 1 normal, pindah ke channel 2. G1, 2. Channel 2 nya normal, pindah ke nomor 3. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini channelnya normal, pindah ke nomor 4. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini yang nomor 4 normal, pindah ke nomor 5 lagi. Satu, dua, tiga. Yang 5 normal, pindah nomor 6. Cik. Satu, dua, tiga. Yang nomor 7 lagi. Satu, dua, tiga, empat. Pindah ke nomor 8. Satu, dua, tiga. Nah, ini kelebihan mixer SPL Audio 8 channel ini. Yang pertama, mempunyai tone controlnya ada 6 tone control. Dari high frequency, high mid, mid, low sama subwoofer. Jadi kelebihannya di sini ada 6 tone control, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan AUX-nya ada 4 AUX. AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4. Nah, di sini follow me AUX-nya juga 4, 1, 2, 3, 4. Dan mempunyai grup, ada 4 grup. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Setiap channel mic-nya mempunyai tombol V48 Phantom. Ini jarang dimiliki oleh mixer-mixer lain, jarang ini. Gak ada lagi selain SPL yang mixer 8 channel mempunyai AUX 4, grup 4, gak ada. Satu-satunya cuma SPL. SPL Audio Bro, mantap. SPL. Nah, jadi kelebihan mixer ini, yang pertama tadi sudah ulun jelaskan di tone control ada 6. Dan selain itu dia mempunyai efek vokal sebanyak 256 efek vokal. Di sini bisa sampai di 256. Nah, ini 256 efek vokal. Nah, 256. Ini tulisannya efek vokalnya 256 efek vokal. Nah, ini mereknya ini. SPL Audio SM8. Nah, kelebihannya selain tone control 6, AUX ada 4. Grupnya ada 4. Efek vokalnya sebanyak 256. Kelebihan lainnya, ini mic-nya sangat bersih, low noise. Dan walaupun dekat dengan speaker, dia ndak storing
Ini pakai speaker full ring 12 in seperti yang di atas ini. Nah, kita lihat speakernya 12 in full ring mereknya Auda. Ini dia enggak storing walaupun sangat dekat jaraknya ini. Enggak nyampe 1 meter enggak sampai. Kurang lebih jarak di 30 cm enggak storing dia. Kecuali kita dekatkan mungkin bisa jarak se 20 cm atau 10 cm mungkin apakah storing. Coba kita tes dekatkan dulu. Nah. Ini udah didekatkan tapi enggak storing, padahal ini dalam kondisi on, mic-nya lagi on. Nih, posisinya on. Nih, tes. Kita dekatkan lagi lah. Tadi didekatkan di jarak 10 cm, enggak storing. Ini jaraknya udah 5 cm aja ya dari ini, dari speaker, tapi enggak storing dia. Ayo, enggak storing dia walaupun jaraknya 5 cm dari speaker. 5 cm, bro. Nah, tapi enggak storing, bro. Nah, ini kelebihan dari mixer SPL Audio SM8 ya. Ini Ulun menggunakan mikrofon dari SPL juga nih mereknya. Ini ada mereknya, SPL Audio juga mereknya. Jadi mixer ini sangat cocok untuk maulitan atau organ tunggal. Ini sudah lebih dari cukup lah. Soalnya mempunyai AUK 4, grup 4 ini sudah hampir menyamai, bukan hampir, sudah menyamai mixer Yamaha MG16FU 16 channel. Soalnya di Yamaha dia mempunyai yang 16 channel, mempunyai grup 4 sama AUK 4. Mungkin ini dulu yang bisa Ulun sampaikan. Kalau ada kekurangan dan ada salah-salah kata di dalam menjelaskan, mohon maaf Ulun. Jadi kalau Bubuhan Pian yang minat bisa langsung hubungi Ulun di Saiful Jaya Musik, Jalan Veteran Martapura, dekat Rumah Sakit Ratu Zaleha. Nah, ini nomor HP Ulun ada di sini. Biar lebih jelas, ini nomor HP Ulun ada di sini. Nah, biar lebih jelas nomornya, langsung aja hubungi Ulun kalau nyebut Bubuhan Pian hendak mixer ini, hendak lawan mikrofonnya, langsung bisa aja kalau nego harga langsung di WA Ulun, di nomor Ulun ini langsung di telepon atau di WA sama aja. Ini nomornya dari tahun 2005 udah sampai ini 2020 berapa, 15 tahun kalau nggak salah. Ini udah 15 tahun ini nomornya nggak pernah ganti-ganti. Satu untuk semua. Satu untuk selamanya maksudnya. Oke. Okay. Ya, udah kita cek suaranya mantap. Tinggal kita kirim ke pembelinya nanti. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Kalimantan. Semoga sukses selalu. Amin.